ini cukup kita minta dia sama-sama baca Yasin, sama-sama bertahlil, sama-sama berdoa untuk arwah mak ayah kita, kan? Sebagaimana satu kita beri mereka tetamu-tetamu itu selepas makan, jamak makan tu dia rasa usul kita beri arwah tu beri sedekah makan, dia beri sedekah wah kata takut tu, bukan dia tak makan pun, makan hari-hari dia beri makan lauk ayam lagi, mereka hari-hari makan ayam, hari-hari makan lagi wah. Tapi memberi pinjaman itu berbeza. Sebab orang yang nak meminjam itu tentunya dalam kesusahan. Macam saya lah, kereta saya dah kondek enjin. Kita nak terang. Kata komen semata dia dah bawa tu enjin tu dah tahu. Tapi belum buka. Aku rosak tu belum tahu. Saya pun tak ada sempat nak hubungi mekanik. Mekanik ni dekat dalam seri kapal. Tak sempat saya hubungi lagi. Nak tanya dia macam mana, apa sebenarnya. Sebab dia beritahu waktu saya datang pagi semalam, dia beritahu dia dengan menginjil kita kata kemungkinan overhaul ataupun mungkin tukar enjin terus. Dia kata kalau tukar enjin mudah sebab makan masa 3 hari je. Kalau overhaul mungkin makan masa seminggu atau lebih. Jadi saya dekat dia, dia kata tengok mana kos dia lebih rendah. Kalau kos tukar enjin tu lebih rendah, kos tukar enjin je lah. Saya beritahu dia, dia tengok dulu lah. Tak tahu dia tak kontak ni. Saya mungkin akan kontak dia mungkin pada luar dulu di semua kali. Ataupun malam ni saya cuma hubungi dia. Tanya macam mana. Apa keadaan. Kereta. So bunyi dia dah keras. Waktu saya datang pada subuh baru ni, bunyi dia tu tak ada lagi. Bunyi dia biasa tak ada lagi bunyi yang keras. Kalau doktor dengar pun takut. Lebih bising daripada bunuh-bunuh tu. Tapi semalam pagi, semenjak daripada kemarin, malam kemarin memang bunyi dia dah lain. Kata mekanik ni, kalau ustaz lambat, kalau cik lambat sikit atas, saya takut cik mati cik tengah jalan lagi susah. Kena towing lagi. Towing kena bayar dan meredakan. Nasib baik cik sempat bawa besi. Tidak lebih itu daripada semalam. Tak semalam saya tengok ujian memang dia dah buka ini dah turun. Tapi dia belum buka. Jadi hari ini dah mungkin dah buka. Tengok macam mana ya. Jadi katanya kalau buka ini tu kos dia mungkin dalam 1,800 ke 1,900. Itu yang saya kini berfikir, tengah berfikir yang sebab ada kena buat. Nak dapatkan 1,900. Macam mana nak buat? Itu yang saya kata tadi. Kereta ni dah sampai masih tak tahu dah sampai masih untuk pakai dekat boleh lah. Kereta saya kerja ni agak jauh juga, perlu pada kereta yang kondisi baik. Jadi itu sedih lah bagi kita belum lagi habis bayar kan? Untuk tahun ni akan habis bayar kereta ni dah kondem sebelum sempat habis bayar. Sebelum sedih tapi ini adalah jalan Allah SWT. Baik, Rasulullah SAW juga menegaskan ganjaran pemberi pinjaman ini dengan sabda baginda Rasulullah SAW, "Mamin muslimin yuqridu musliman fardhan maratan illa kana qasaratatiha." Jadi ada dari seorang muslim itu memberi pinjaman pada seorang muslim lain, ya. Illa kana qasaratatiha, melainkan pahala yang seumpama dua kali sedekah. Maksudnya kalau selepas tu 10 pahala, beri pinjam dia dapat 20 pahala. Macam tu lah. Dua kali memberi selepas sama dengan sekali memberi orang pinjam. Macam tu lah keadaan ni. Bayangkan terlepas, terlepas kereta saya pun jadi macam ni juga. 6 bulan tak boleh kereta. Kita contoh yang minat pun dah melihat saya dia putuh datang sini. Tapi kalau dia sekali datang hujan dia putuh hujan
Rasulullah SAW pernah menyatakan man yassara ala muslim, sesiapa yang menyenangkan, memudahkan keadaan orang yang susah, yassara Allahu alaihi di dunia wal akhirah. Allah Ta'ala akan memudahkan dunia di dunia sampai akhirat. Siapa tadi itu susah ke? Siapa tadi yang berubah? Sebab masa itu dia nak nipu itu dia punya hal.